Mudah-mudahan dua tanaman lipat sini nanti tumbuh subur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat saya kerindu. Sore hari ini aku ingin membagikan bagaimana proses pemindahan tanaman hias lili Paris ke pot yang baru ya, sesuai janji aku kemarin ya. Udah aku siapin ini potnya, ini media tanamnya, tanahnya ini ya, ini udah dicampur dengan pupuk ya teman-teman. Terus ini ada tanaman lili Parisnya, ini ada dua ya. Ini ada satu lagi sih, tapi kita praktekan satu aja dulu ya. Yang pertama potnya ini kita kasih media tanam dulu ya, secukupnya ya, buat dasaran ini. Kira-kira aja ya teman-teman ya. Ya cukup lah segini. Cukup segini ya. Ya campuran pupuk ya. Cukup ya segitu ya. Terus ini potnya ini tadi udah kasih air ya. Nanti mindainya ini karena udah basah ya. Enak nih. Tinggal kita angkat aja pelan-pelan ya. Jangan sampai akarnya ini rusak. Nah, ini pelan-pelan. Nah, sama tanahnya mindanya. Nah, ini kita lanjut pot yang kedua ya teman-teman ya. Ini yang tadi yang pertama sudah selesai itu ya, alhamdulillah. Kita lanjut yang kedua ini, tanahnya udah kita kasih air, tinggal kita ini lihat ya, biar angkatnya gampang. Nah, itu kan angkat. Tuh ya, gampang ya, tuh akarnya udah banyak ya teman-teman ya. Nah, gini masih kurang bawah nih kayaknya. Nah, gitu. Ya tinggal kita kasih tanah pinggirnya. Mudah ya teman-teman ternyata. Nah, ini nanti teman-teman bisa nyoba sendiri ya. Nanti kalau udah kita kasih tanah, ini kita kasih air secukupnya, kita siram ya. Alhamdulillah kita udah dapat dua pot ya. Juga bisa diterapkan untuk tanaman yang lain ya teman-teman, caranya sama ya. Jadi yang diangkatnya sama tanahnya ya. Cukup nih, kasih tanahnya jangan terlalu penuh ya. Nanti kalau kita siram ini biar nanti nggak luber airnya. Nih udah ya, udah ya teman-teman ya, ini udah selesai. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai ya, ini ya akhirnya ya. Ini kita sore hari ini dapat dua pot ya, dua tanaman lili Paris ya. Mudah-mudahan dua tanaman lili Paris ini nanti tumbuh subur di tempat yang baru, di pot yang baru ya, dan nanti bisa berkembang lebih bagus lagi, tumbuh subur ya.